Tapi kalaban barokan ngaji sedaya serabu mantere paring selamat tak sampai nyeper ke neraka. Sedaya mantere paringnya wes bablas. Angin ni, ada jago tidur. Bablas masuk ke swarga Allahumma. Enggak. Harta yang paling berharga dalam rumah tangga pertama kali adalah suami yang jujur. Yang kedua, harta yang paling berharga dalam rumah tangga seorang istri yang taat kepada suami. Roma tabing selake jujur si binek taat enggak suarga. Kanjeng Nabi ini kedalam lagi leberan pentas ya. Dalam Kanjeng Nabi okornya 4 meter kalempan. Ada seorang junjungan alam. Kanjeng Nabi dalam 4 meter kalempan. Mungkin diabadikan karena ekebay kopurnya bade Madinah. Bade sedepak ke Madinah. Montero leka sedepak ke Mekah Madinah. Pecahkan maca Quran surat haji libali. Mon kita tekah tambah surat Ibrahim. Mon kita tekah mekeluaraki surat tatana. Abah manti dia. Mon tak tocaran minta ter ke Maibun. Keng mantir tekah hajat. Kanjeng Nabi ini kedalam menek kenek 4 meter kalem pak. Kanjeng Nabi sekut tak ada pak are pak malam. Karena Kanjeng Nabi menadua ngangka astana Tuhan ngani kawan. Allahumma ahini miskina wa tawaffani miskina wa syurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Allahumma ahini miskina nek duan Gusti. Ya Allah kula odik pemiskinaki Gusti. Kula odik pemelarataki. Pola bade seminta doa are maren laporan tang kok. Gratis tau sama aja. Dadi Kanjeng Nabi siang malam mak seseon melarat Allah. Bade orang gelis doa melarat. Melarat ni kepala yang ikatake orang sedunia. Orang gelis dari takuan melarat, kemelaratnya takuan bi kedindetin. Orang gelis dari takuan melarat, mon kedin kabar pemerintah tu umpese, sesok dia daftar melarat. Jajal mon beda pengajian boleh bagi anak kanak re korong. Korong sahabat Budin Roma aman lah. Cuma yang alen tempah cek benyana keboyana. Gusti Nabi melarat sekut tak ada erpa are pak malam. Tapi Gusti Nabi aku jah baiti jannati tang Roma engak suarga. Mak bisa jadi Kanjeng Nabi melarat dalam engak suarga. Karena Kanjeng Nabi jujur kerajina, rajina taat ke Gusti Kanjeng, taat ke Gusti Kanjeng Nabi. Mantar ngaji manfaat barokah.